dulu, ini ada artikelnya. Melanie Ricardo putuskan angkat rahim agar putrinya tidak trauma. Cuma keluar biaya 90.000. Ah, maksudnya gimana sih? Gimana sih? Masa angkat rahim 90.000? Kan gak mungkin, Mel. Itu ratusan juta pasti operasinya. Gue belajar dari teman kita, Indra Bakti kemarin. Indra Bakti pada saat kemarin lagi sakit kan agak kelimpengan tuh kemarin kan. Masalah pendanaan, karena kan artis tuh sekita kaya-kayanya kayak ape. Kan kerjaannya gak pasti. Tapi iya. Ahmad hari ini bisa kaya raya, besok belum tentu, ya gak? Gak ya. Begitu. Udah doain gue begitu. Kerjaan artis gak pasti. Bisa hari Senin dia naik private jet, hari Kamis kolong jembatan. Kan jangan begitu. Gue kan bisa aja kayak doa dia kan belum tentu. Jadi gak enak kan ngomongnya, jangan begitu. Maksudnya tuh gak ada yang pasti. Kalau kita kan gak minta-minta. Tapi namanya sakit itu kan pasti ujung-ujungnya namanya badan manusia kan pasti ya ada capeknya kan. Jadi kalau gue kemarin ya mempersiapkan si asuransi itu. Oh, pakai asuransi. Oh, jadi asuransi. Ya. Jadi pasti tanya di podcastnya Bunda Maya. Jadi abis berapa, Mel? 90.000, kata gue gitu kan. Hah? 90.000 US dollar? Kagak, 90.000 rupiah. Udah gitu sama rumah sakitnya cuco, gak ditagi. Tahu kali gue ertong ya. Jadi itu pakai asuransi kemarin. Pakai asuransi. Better endorse gak? Bener, tapi bener loh, Mama Ami juga kemarin pakai asuransi. Makanya bener-bener ternyata asuransi penting, apa aja ya. Yang paling penting kita cek dulu memang penggunaannya untuk apa. Tapi asuransi itu sangat berguna sekali di kala amit-amit. Kita kan gak mau sakit. Betul. Tapi kalau ada musibah, kayak Mama Ami kemarin operasi. Operasi berarti ratusan juta rupiah. Mama Ami kemarin gue liat kan di videonya yang ulang tahun kan. Ayo dong ucapin ulang tahun. Dia kayaknya mohon maaf. Mama sehat ya. Lemes banget. Dan ternyata kalau gue kan. Maaf ya pemirsa ya. Lu di black dimana? Kalau gue kan laparoskopi. Jadi gue di angkat rahim itu. Laparoskopi itu dibolongin ke dalam 1, 2, 3, 4. Di pusar yang paling dalam. Kalau Mama Ami di black ya. Tadinya juga di laparoskopi dulu. Cuma pas dilihat ya Mama Ami udah gak bisa. Jadi harus di black. Akhirnya di black, maaf nih, dari... Dari sini? Dari sini ke bawah. Sampai ke sini? Iya, karena ususnya diangkat kan. Ususnya? Itu biasa stres karena anaknya tuh kalau begitu. Biasanya. Karena biasanya... Bener gak? Ya namanya emak kan. Usus, perut. Lu kalau mau naik pesawat, ngeng. Sebelum lu take off, lu pasti mules. Iya. Karena pikiran, stres. Sama. Mama Ami, usus, pikiran soal anaknya pasti.